Halo semua, balik lagi bersama gue, Game Collection. Oke, kali ini kita nyobain game yang udah lama ya. Kalian udah pada tahu lah namanya Mobile Legend. Tapi, bukan Mobile Legend yang MOBA ya. Ini Mobile Legend Adventure cuy, bukan yang MOBA ya. Yang dimana yang AFK itu bakalan direpon, enggak ya. Mobile Legend ini itu Mobile Legend Ideal RPG ya, dimana kalian kalau offline atau AFK bebas cuy, jadi gak bakalan direpot ya, oke? Oke, di sini kita langsung aja, gue udah nyelesain tutorialnya dan ini kita bakalan disuruh ngegacha cuy. Oke, ngegacha dulu ya, awal-awal ngegacha dulu, kita lihat hoki kagak kita main game ini. Oke, kita gratisan satu dulu, di sini suruh tanda tangan ya, tanda tangannya bebas lah. Oke, apa tuh nomor 9? Oh cuy, awal-awal dikasihnya pastinya apa nih? Prea. Oke, lumayan. Awal-awal dikasih ini ya, kasih tanker ya. Oke, lumayan lah dibuat di depan ya, jadi pangguard ya. Oke, kita langsung aja ini ikutin tutorialnya lagi. Mana nih? Nah, Preanya ya. Lumayan. Ini soalnya kita butuh banget ya yang namanya pangguard ini. Kalau pangguardnya kita jelek, waduh, rata tim kita cuy. Soalnya musuhnya di sini kuat-kuat banget ya. Oke, mantap Tigreal. Mana Preanya ini belum ngeluarin skill cuy, musuhnya udah rata duluan. Oke. Apa yang perfect? Oh, ini ya. Hero bintang 5 ya. Ini kalau kita nyelesain chapter 4 dan kita bakalan dikasih apa nih, hero karismat ya, namanya susah amat. Ini kita dikasih ini secara gratis ya, jadi kita harus nyelesain nyampe chapter 4 terakhir baru kita dapat hero yang tadi ya gratis ya. Oke, di sini kita lihat menu-menunya dulu. Pertama ada daily quest, weekly quest, terus juga ada achievement ya. Terus di bawah ada city, suburb, terus ada campaign, heroes, dan juga friends ya. Dan ini ada event dan tentunya pasti ada perks recharge ya. Kita lihat perks recharge-nya dapat apa? Oh, dapat Leslie cuy, lumayan ya. Ini kalau di tier list-nya itu dia tier S kalau nggak salah, atau mungkin minus, S minus ya kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat lah, ada di sini, nanti kita lihat cuy. Oke, di sini ada event juga, masih prepeng nih, masih download ya. Oke, kita tunggu bentar. Nah, ini ya. Ini ada event ya, event kayak claim peti gitu, tapi kita pakai kode ini ya, kayak kode petinya. Nanti kita bisa lihat di Discord-nya, kalian bisa ikutin Discord-nya, nanti ada di sini ya. Terus ada daily reward, ini untuk 7 hari login ya. Terus ada juga yang ngisi harian selama 7 hari. Dan kita bakalan dapetin equipment ungu cuy kalau kita selesaiin semuanya ya selama 7 hari tuh. Terus juga ada hero di sini, kita apa ini harus nyelesain gacha ya pastinya ya. Wajib banget gacha di sini. Oke, di sini kita subscribe dulu dan kita bakalan dapat hadiahnya. Terus ada community. Ini di sini ada hero-hero barunya kalau kalian mau lihat ya. Nah, buat kalian yang bingung nyari tier list hero-nya, di sini ada ya, di community, terus ada di heroes, terus ada hero tier list. Oke, di sini nih. Kita lihat mana-mana. Nah, ini ya. Untuk SS-nya, SS tier-nya ada Lunox dan juga Ana. Ana ini gak ada di Mobile Legend yang MOBA ya. Cuma ada di sini, coy. Hero eksklusif, buset, namanya eksklusif ya. Nah, tadi yang buat apa percentage ya, ini ada nih ya, Leslie di S minus ya ranknya. Oke, di sini kita langsung aja ya, ini bagian yang paling kalian tunggu-tunggu nih, redeem kodenya. Oh, gak bakalan kalian gak nungguin ini pasti. Oke, kalian tinggal chat aja, kalau enggak kalian bisa lihat di deskripsi nanti ya, soalnya gue di sini mau nulis dulunya, moga hoki ya kodenya masih bisa dipakai ya. Oke, kita langsung aja. Pertama MLA islit, wih, digaul cuy, gaul MLA islit katanya, asem
Mask Redemption Limit. Aduh, telat gua. Uy. Oke, satu lagi. Pire cuy, salah. Oke, coba lagi. Aduh. Udah pada kepake semua cuy. MLA FB Go. Oke. Ayo dong. Aduh. Ada lagi gak? Oke, ada lagi cuy. Apa ini? MLA Satuyer. Ya. Oke. Ada dua lagi cuy. Apa ini? MLA XMPL. MPL. Oke. Asem. Ini gak ada yang aktif kodenya cuy. Aduh. Oke, satu lagi ya. Satu lagi ini. 8-nya 6 kali. Asem. Kodenya gak ada cuy, gak ada yang aktif. Aduh, parah yakin. Parah. Oke lah, kita ini aja lah ya, menyelesaikan quest-questnya lah ya. Oke. Terus, nah ini. Aduh. Dicariin dari tadi, susah ini dapat kayak ginian. Nah, kita mau gacha nanti ya, mau gacha. Kita lihat gacanya butuh berapa ini di sini. Butuh 2500. Oke. Kodenya sayang banget tadi pada ini ya. Kodenya pada max semua, kagak bisa diambil, cok. Oke, di sini kita lihat Nopis, terus ada mod event-nya, ada map-nya juga. Untuk Nopis di sini ada tutorialnya ya, ada artifact with, terus ada hero-nya, ada buat apa? Early, mid, sama late game-nya ya. Oke, di sini ada ya. Terus ada juga ini nih, 20 tips for pre diamond. Oke, ini ada tipsnya juga ya buat pre diamond ya. Kalian bisa cari di sini, bisa lihat-lihat ya, nonton ya. Soalnya ini video ya tuh. Mana. Nah, ini video ya. Kalian bisa nonton di sini ya. Oke. Dan ini hero yang bakalan kita dapat kalau kita nyelesain campaign chapter 4. Oke lah. Kita nyoba-nyoba aja lah, hoki-hokian ya. Kita ada 1740 diamond. Kita langsung aja satu-satu ya. Oke, kita tanda tangan dulu. Cuy, satu kali pencet langsung bintang 5 cuy. Woi. Kita dapat masa cuy. Oke, ayo dong. Hokinya lagi dong. Tanda tangan guru lagi. Wis, apa nih? Oh. Enggak apa-apa. Kita udah dapat masa ya, Awal-awal udah dikasih bintang 5 ya. Ini berarti tanda tanjanya ke belakang kita bakal enggak bakalan dapat bintang 5 lagi nih. Soalnya udah dikasih di awal. Oke. Satu kali lagi. Ayo. Aduh. Sisa berapa cuy? Satu kali lagi ya. Ayo, satu kali. Wah, ampas juga cuy. Oke. Lumayan. Bentar. Kita lihat. Masa kita dapat masa. Di tier listnya masa rank apa? Masa mana masa? Mana cuy masa cuy? Nah, ini ya. Di S minus ya. Di S minus masa. Ini lumayan ya. Awal-awal udah dapat S minus. Terus sama apa tadi kita awal dapat apa? Dapat apa ya tadi awal kita? Ah, oh, dapat ini ya, Preya ya. Oh, lumayan. Preya. Kita lihat Preya. Preya. Mana? Mana Preya? Nah, ini A plus ya. Itu lumayan ya. Berarti kita awal-awal udah dapat S minus sama A plus ya hero-nya ya. Lumayan cuy. Kita berarti tinggal selesaiin daily quest-nya juga buat weekly sama achievement. Buat kumpulin diamond ya. Oke. Nanti kalau kita udah dapat kumpulin diamond lagi, kita gacha lagi cuy. Oke.
kita di sini kita ganti ininya sama siapa-siapa. Mana masanya kok hilang, nggak ada cuy di sini cuy. Kita naikin level dulu ya. Mana masanya, ini masa. Kita naikin level dulu. Kita coba langsung di campaign cuy. Mana masa? Ah, masa. Oke, kita langsung coba di sini cuy. Kita pengen lihat ya ininya, ultimate-nya, skill-nya kayak gimana. Tadi aja yang buat Freya itu gak keburu pakai ini ya, gak keburu pakai ultimate. Wih, kita dia ngeluarin beruang ya. Ngeluarin cuy. Nyeruduk ke beruang, disuruh kan. Beruang nyeruduk ya, kayak badak aja. Nah, ini Freya ya, tadi gak keburu. Wis. Oh, dia dapat shield juga. Oke, lumayan ya ini dapat shield ya. Itu berguna banget buat di battle nanti ya. Oke. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu aja video dari gua. Untuk kode-kode yang tadi, kalau kalian mau hoki-hokian ya, nanti gua kasih di deskripsi lah. Gua tulis di deskripsi ya. Semoga aja gitu kan, kalau kalian yang pakai itu, kalau bukan gua yang pakai, hoki gitu ya, bisa diambil gitu, bisa dapat ya. Oke, terima kasih kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama videonya, tolong kalian like video ini dan juga subscribe ke channel gua ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Bye bye. I'm not sure what you're saying, but